Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 9 Surakarta. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Putri Wahyuni, mengajar bahasa Jawa di kelas 7 A, B, C, D, E, F, G, H, I. Di pelajaran bahasa Jawa ini, kita akan belajar tentang banyak hal dari bahasa, sastra, budaya, dan aksara Jawa. Untuk kelas 7 ini, materi yang akan disampaikan, pengetahuan meliputi cerita rakyat, kemudian cerita pengalaman pribadi. Untuk keterampilan, kompetensi dasarnya adalah menulis teks cerita pengalaman, kemudian membaca dan menulis huruf Jawa. Di sini yang akan kita pelajari adalah materi penggunaan sandangan dan tanda baca. Kemudian rencana kita dalam pembelajaran jarak jauh ini, Putri merencanakan nanti pembelajaran akan kita mulai minggu depan, diawali dengan perkenalan. Nah, tadi anak-anak sudah berkenalan dengan Putri. Ya. Nah, Putri minta untuk minggu depan kalian memperkenalkan diri satu-satu, kemudian direkam, kemudian videonya dikirimkan ke Putri melalui WhatsApp atau bisa juga melalui email. Kemudian materi cerita rakyat akan disampaikan di bulan Agustus ini. Kemudian diakhiri dengan penilaian harian. Penilaian harian ini menggunakan Google Form. Jadi nanti anak-anak mengisi melalui Google Form yang akan dikirim oleh Putri. Kemudian rencana untuk bulan September, tanggal 11 September adalah penilaian tengah semester. Dilanjutkan dengan materi aksara Jawa di bulan September, kemudian cerita pengalaman di bulan Oktober dan November. Kemudian pelajaran atau pembelajaran di semester 1 ini akan diakhiri pada bulan Desember, yaitu dengan penilaian akhir semester yang rencananya akan disampaikan pada tanggal 4 Desember 2020. Penilaian untuk KKM Bahasa Jawa sama dengan mata pelajaran yang lain, yaitu 78. Sedangkan nilai akan diambil Putri dari hasil penilaian harian kalian, kemudian tugas-tugas yang kalian kumpulkan, dan penilaian sikap. Karena kita tidak bertemu, maka penilaian sikap akan Putri lihat dari komunikasi kalian dengan Putri melalui media sosial. Jadi, saat kalian berinteraksi melalui media sosial, baik itu WhatsApp atau yang lain, maka gunakan kalimat-kalimat yang baik, perhatikan sopan santun dan tata krama kepada bapak dan ibu guru dan juga kepada teman-teman kalian. Kemudian buku yang dipergunakan adalah buku Marsudi Basa lan Sastra Jawa dan juga modul yang sudah kalian terima dari sekolah. Dan satu lagi yang harus kalian punya, dan ini kalian mengusahakan sendiri, yaitu pepak basa Jawa. Buku pepak ini tidak harus sama dengan yang terpampang di gambar. Kalian bisa jenis yang lain, atau bahkan mungkin kalian semua sudah memilikinya dari SD dulu, karena buku ini dipakai untuk tingkat SD, SMP, sampai SMA. Jika kalian belum punya, Putri berharap kalian bisa membelinya, karena di semua toko ada, di manapun itu biasanya tersedia. Kemudian satu lagi buku yang bisa menunjang pembelajaran kita, tapi ini kalian tidak wajib memiliki, yaitu Kamus Basa Jawa atau Bau Sastra Jawa. Nah, ini kalian kalau longgar silahkan memiliki atau membeli, jika tidak, tidak apa-apa, karena sekarang ini sudah ada media online yang bisa kalian gunakan untuk kamus online ya. Di nanti akan Putri sampaikan di pembelajaran
berikutnya. Demikian perkenalan kita pada pagi hari ini dan juga perkenalan materi kita pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan atau apapun tentang pelajaran bahasa Jawa, silakan menghubungi Putri di nomor 085229058681. Kemudian anak-anak, karena pelajaran kita adalah pelajaran bahasa Jawa, untuk selanjutnya maka komunikasi kita menggunakan bahasa Jawa. Tidak perlu takut menggunakan bahasa Jawa karena bahasa Jawa itu sebenarnya mudah, karena itu adalah bahasa kita sendiri. Jangan sampai kita orang Jawa tapi tidak bisa menggunakan bahasa Jawa. Demikian dari Putri. Dan Putri ingatkan lagi, untuk minggu depan adalah materinya adalah perkenalan. Maka Putri ingin minggu depan kalian mengirimkan video perkenalan kalian dalam bahasa Jawa. Contoh, ya, nama, kemudian alamat, dari SD mana, dan orang tua siapa. Contoh, sebagai contoh, ya, nama kula Restu Pamudi, kula saking SD Pundi, kemudian lajeng griya kula ing Baron Gede, lan kula putranipun Bapak Bagus Yono. Ngaten nggih? Putra-putra kula tangga, dipun tangga Putri rekaman videonipun supados Putri saged tepang utawi ngertos lan ngerti. Kowe kabeh berarti sing kenal ora mung kowe, nanging Putri uga ngerti karo kowe kabeh. Cukup sekian. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Ono ngomah wae.